Halo guys, balik lagi, welcome back to my channel. Oke, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita mau kemana? Kita mau ke suatu tempat. Kita mau ada acara ke ketemu dengan panitia pelatihan. Nanti ada pelatihan dasar kepemimpinan. Insya Allah dilakukan di bulan November. Jadi ini kita mau OTW ketemu dengan panitianya, mengatur konsepnya bagaimana, itunya bagaimana. Dan mungkin bagi teman-teman yang menonton, terima kasih, bisa disaksikan, bisa dilihat nanti kegiatannya tanggal mungkin awal bulan 11. Jadi ini kita mau ketemu dengan panitianya, bagaimana kelanjutannya tetap di channel ini. Oke guys, guys. Sudah nyampe Mas Budi di dapur. Kita turun dulu guys. Sudah nyampe Albata, di mana anak-anaknya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Firman sudah tentu gini tuh? Kenapa? Mas Firman belum? Belum, cari ini OTW. Kita mau nggak buci? Ustak sopo tuh. Gak mau maaf, Mas Andale. Mas Firman, cari ini wis nganu, siapa sini? OTW. OTW. Kurang tuke ini, OTW nganti lagi. Misis ngeten nih gila sawi bang, ngeten rambut anak tangga nih. Katanya Pak Ipai pas kesana, dia tuh gitu, habis jalan DKS, Tuban malah. Tuban. Kan ke Mojokerto lah, niki kan Mojokerto dewe, ngeten lo masih dari Pak Ipai. Ya jelas gak popo nih Mas, ngeten lo masih dari Pak Ipai. Mungkin Tuban aja oleh kok. Berarti lurus terus gitu sampai kalau supir motor berani kalau no, yeah. Skarpote nggak masalah skarpote ini tak lupa no punalam punalam itu lurus mawon itu terkantor balik iya kira no tete kemarin lewat situ kemarin iya poin kita kan gimana nanti kan kafe kan punya konsep lah jalannya renungan besok kan kafe konsepnya juga dari panitia juga kan dimasukkan kan gimana kalau pakai lilin dalam ruangan bisa enggak bisa buat kopi lantainya iya lantainya lainnya nanti bu jelasin kafe punya nih bu sama kertas kan bisa bu pakai iyo kertas bisa misalkan pakai lilin loh
kertas folio dulu. Materi ditutup refleksi ya. Iya, mengikuti. Bisa entah. Gimana? Check in lo bisa datang. Pembagian tempat kan sudah kamar ya. Kamar. Ya. Peserta datang itu. Peserta. Oh, jangan di kamar. Guru sama trainer. Jadi cuman ada pintunya di depan, ada 4 kamar. Jadi nanti panitia, trainer sama guru. Ada 4 kamar. Cuman satu pintu. Yeah. Soalnya yang paling luas di situ, nanti trainernya akan paling luas gitu. Di atas nanti sebelah kiri peserta putra, sebelah kanan peserta putri dipakai di sket selaku. Peserta putri kan ada pintunya, cuman enggak ada di kune, di sket kain putih biar enggak. Check in peserta itu dan pembagian tempat itu peserta datang. Iya. Iku sampean Helendi, anak. Di aula. Di depan atau di aula? Depan. Cukup nggak di depan kita? Luas. Utama itu masuknya lewat samping kan langsung ke pas tangga itu. Ah, sinar tangga ini mudun. Ditutup aja. Biar yang samping, pintu itu kan ada pintu samping. Enggak usah dikunci itu. Sini. Ada dua. Kalau aulanya ada kamar mandi. Di atas ada kamar mandi di atas. Ada. Kamar 4 ada. Sama yang kamar 5 ya. Di bawah juga ada. Bawah ada 2 kamar yang bawah. Sudah, panitia. Kalau penugasan 2 diganti. Diganti manajemen game mau. Diganti manajemen anu, penugasan 1 ganti ya di situ artinya. Komunikasi naik materi ini. Nanti dia tidak mengerti. Iya, wis tak edit tak ngerti. Untuk yang baru. Sudah lagi. Sudah checking akhir lagi, wis tidak lama. OTW balik mulai. Kabe, jadi kita pulang. Nanti saksikan itu apa namanya agendanya mungkin awal November. Jadi ini tadi ketemu sama panitia mengomongkan, membicarakan tentang konsep. Kegiatannya mungkin awal November. Jadi tetap ikuti vlog ini dan sampai jumpa lagi. Lanjut perjalanan. Oke guys, ini sudah nyampe rumah. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Sekarang nunggu kabar dari panitia untuk lanjutannya bagaimana. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan dan terima kasih yang belum subscribe silakan di subscribe. Yang sudah terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.